mendukung produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM asal Kota Tangerang di kancah nasional, tim penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kota Tangerang berkunjung ke booth Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Pada event tahunan International Handicraft Trade Fair atau INACRAFT ke-22 di Jakarta Convention Center Jumat 25 Maret 2022. Ya, jadi ini menyambut kegembiraan kita karena selama pandemi 2 tahun ini kan kita tidak ada INACRAFT dan lain-lain, tapi sekarang kita bisa menyalurkan UMKM di Kota Tangerang untuk dilihat di dari orang dari berbagai macam kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi bahagianya itu mudah-mudahan UMKM kita tuh bisa go nasional lah sebelumnya gitu. Selain berkunjung ke booth Kota Tangerang di event yang dimulai dari tanggal 23 sampai 27 Maret ini, tim penggerak PKK dan DWP Kota Tangerang juga melihat produk-produk dari beberapa booth lain yang ikut serta. Hal ini dilakukan sebagai referensi dan menambah ilmu untuk memajukan UMKM di Kota Tangerang. Terlebih, PKK Kota Tangerang telah memiliki kelompok usaha binaan yang dinamakan UP2K. Betul, jadi motivasi UP2K PKK Kota Tangerang dan semangatlah bahwa kita ini bisa memprestasikan UMKM di Kota Tangerang untuk ke Kota Jakarta ini, untuk seluruh Indonesia ini. Ya pastinya kalau beli barang bagus, oh ini rotan juga ada di Tangerang, pasti kita beli untuk contoh. Kayak seperti apa eceng gondok, kalau ada di tempat lain bagus kita suka beli hanya untuk contoh gitu, bisa nggak bikin seperti ini, seperti itu. Jadi kalau kita lihat-lihat barang, oh batiknya kok bisa bagus, kalau Kota Tangerang bisa kayak kita biasanya buat referensi ya, kita beli hanya untuk mereferensi untuk barang-barang di Kota Tangerang. Dirinya pun berpesan kepada para pelaku UMKM agar momen ini dapat dijadikan peluang untuk merambah pasar yang lebih luas. Yang pasti sih semangat, ini wadah untuk UMKM berkembang menjadi butik atau tempat-tempat usaha yang sudah maju. Jadi disinilah tempat kita menyebarkan jaringan-jaringan. Jadi kalau ada yang melihat jangan lewatkan gitu. Biarpun hanya melihat, kasih kartu nama, kasih penjelasan produk apa yang kita buat, apa keuntungannya, apa kebaikan dari produk-produk kita. Jadi kesempatan itu selalu ada. Jadi jangan lepaskan kesempatan, biarpun sekecil apapun kesempatan itu, seperti itu. Tim Liputan, Tangerang TV.